التعليم اللغة العربية في هذا الفيديو أريد أن أشرح لكم عامل النواسي لأداء الواجب من مادة النحو. طيب عامل النواسي definisinya yakni عامل النواسي adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi atau merusak i'rab dari suatu kalimat. Untuk pembagian amil nawasih yang pertama yaitu kana wa akhwatuha, yaitu saudara-saudara kana dan saudara-saudaranya yaitu dola, bata, adha, asbaha, amsa, soro, laisa, zala, bariha, fatiha, infaka, dama. Untuk pengamalannya kana wa akhwatuha yakni tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merufakkan isim merufakkan mubtada menjadi isimnya dan menasibkan khabar untuk menjadi khabarnya. Untuk nadomnya tarfa'u kana al mubtada isman wal khabar tansibuhu kana manzilu umar. Contohnya kana Allahu sami'un. Ini Allahu sami'un. Jadi kana setelah lafaz kana itu ada lafaz Allahu. Allahu itu i'rabnya menjadi rafa karena menjadi isimnya kana. Setelah lafaz Allahu ada kata sami'an. Sami'an i'rabnya menjadi khabar karena menjadi khabarnya kana. Nah, itu untuk pengamalannya kana. Bagian amil nawasi yang kedua yakni inna wa akhwatuha, yaitu inna, an, laita, lakin, la'alla, ka'anna. Untuk pengamalannya inna wa akhwatuha itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasukkan isim dan merufakkan khobar. Untuk nadomnya di anna, an, laita, lakin, la'alla, amkun ka'an aksum malik malika namin aman. Contohnya innallaha sami'un. Pada kalimat ini setelah lafad setelah kata inna itu ada lafad allaha. Allaha itu i'rabnya menjadi nasab karena sebelumnya itu karena menjadi mubtada'nya atau isimnya inna. Sedangkan lafadz sami'un itu i'rabnya menjadi rafa karena menjadi khobarnya inna. Untuk pembagian amil nawasi yang ketiga yakni dhanna wa akhwatuha. Nah, dhanna wa akhwatuha ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yang bermakna rajahan yakni menduga atau mengira-ngira. Untuk lafadznya yaitu dhanna, hasibtu, za'amtu, khillu. Jadi yang kedua itu bermakna yakin. Untuk huruf-hurufnya yakni ro'a, alima, wajada, sami'a. Yang ketiga yakni bermakna tahwil, berarti mengubah. Lafaznya yakni ja'ala ittakhadha. Untuk pengamalannya dhanna wa akhwatuha itu tangsibul maf'ulaini, yakni menasabkan dua maf'ul. Contohnya dhanantu zaidun dhanantu zaidan aliman, zaidun aliman. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang amil nawasikh. Semoga dapat difahami, atau kalau kurang paham selebihnya bisa ditanyakan, bisa langsung komentar atau menghubungi Instagram saya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum wa ila liqa ila video al-akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.